Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Ketua PGRI Cabang Kalibagor, yang berbahagia, yang dirahmati Bapak Ibu Guru di Kabupaten Banyumas. Pertama dan utama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya, atas kasih sayang-Nya. Hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Hidup adalah ibadah. Beribadah adalah sampai dengan maut menjemput kita. Termasuk di bulan Ramadan ini pun kita harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Karena hanya dengan ibadah itulah kita akan mendapatkan surga-Nya Allah. Ibu bapak, guru di Kabupaten Banyumas yang berbahagia dirahmati Allah, untuk lebih mengetahui bagaimana ibadah-ibadah kita seharusnya di bulan Ramadan, kita akan mengikuti tausiah kultum dari Bapak Abdul Aziz SAG. Beliau adalah sehari-hari guru di SD Negeri 2 Kalibagor. Beliau nanti akan menyampaikan tentang bagaimana ibadah kita sahur ibadah di bulan Ramadan. Selanjutnya kami hadirkan Bapak Abdul Aziz SAG untuk memberikan tausiah menjelang berbuka puasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman da'imaini bi dawami mulkillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'adzim. Pada Bapak Ketua PGRI Kabupaten Banyumas beserta jajaran pengurusnya yang saya hormati, Bapak Ketua PGRI Cabang Kalibagor yang saya hormati, Bapak Ibu para guru anggota PGRI di Kabupaten Banyumas yang saya hormati, muslimin muslimat shaimin shaimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah bi'aunillah pada sore hari ini menjelang maghrib kita masih bisa bermuajjah bil wujuh melalui tayangan PGRI mengaji di Kabupaten Banyumas ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pemirsa PGRI Mengaji rahimakumullah, pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Marilah kita bersama-sama kita bermuhasabah. Sejauh mana hari yang pertama sampai hari yang ke-8 itu yang telah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah selama satu minggu lebih ini akan merupakan suatu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sisa-sisa yang belum kita laksanakan, mudah-mudahan kita diberi kemudahan, diberi kekuatan, diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya.
Para pemirsa PGRI Mengaji rahimahullah, pada kesempatan ini kami akan sedikit memberikan tentang bagaimana kita mensikapi bulan suci Ramadan sebagai syahrul ibadah. Bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kemudahan-kemudahan, kemurahan-kemurahan terutama di dalam amal ibadah kita. Allah akan melipat gandakan amal ibadah kita. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah marilah kami mengajak kepada Bapak dan Ibu semuanya, muslimin muslimat semuanya, untuk senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, berlomba-lomba dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini. Jadikanlah bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sikapi bulan suci Ramadan ini sebagai syahrul ibadah, bulan di mana untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pendamping ibadah puasa kita. Seperti contohnya kita melaksanakan sholat malam yaitu sholat tarawih dan sholat witir, kemudian qiraatul Quran, membaca Quran, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bersedekah untuk kadang kiri kita kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama bersedekah it'amut ta'am, memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Baiklah para pemirsa PGRI Mengaji, marilah kita simak ada beberapa amalan-amalan ibadah yang perlu diperhatikan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah marilah kita upayakan di bulan suci Ramadan ini sebagai syahrul ibadah, kita upayakan melaksanakan sholat 5 waktu dengan secara berjamaah. Yang biasanya tidak melaksanakan berjamaah, monggo di bulan suci Ramadan ini kita ramaikan musola kita, kita ramaikan masjid kita dengan berjamaah di masjid atau di musola. Apalagi sholat berjamaah ini pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pengertian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil faddi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian dengan 27 kali lipatan. Kemudian yang kedua, amalan yang perlu kita simak, kita perhatikan di bulan suci Ramadan ini adalah melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail termasuk bentuk ibadah di malam hari. Siangnya kita gunakan untuk berpuasa dan malamnya kita untuk menghidup-hidupkan bulan suci Ramadan. Di antaranya tuntunan kita untuk melaksanakan qiyamul lail yaitu kita melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir, dan ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, siapa orangnya yang mendirikan ibadah di malam bulan suci Ramadan karena iman dan karena mengharap ridha Allah, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi," maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita semuanya akan bisa menyiasati untuk senantiasa melaksanakan ibadah qiyamul lail di malam bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga kalinya, marilah kita bersama-sama ibadah di bulan suci Ramadan yang perlu diperhatikan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan ini termasuk bulan diturunkannya Al-Quran, maka monggo kita bersama-sama tadarus Al-Quran, termasuk untuk menghidupkan malamnya bulan suci Ramadan dengan membaca Al-Quran. Di antaranya beberapa hal, hal yang mempunyai keistimewaan-keistimewaan di dalam membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran." Seutama-utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah
wal hasanatu bi asyri amsalihah, yang artinya siapa orangnya yang membaca Al-Qur'an satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka orang tersebut akan diberi pahala satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebajikan dimisalkan seperti 10 kebajikan. Berarti kalau orang yang membacakan Al-Qur'an satu huruf jadi satu kebajikan, dilipatkan 10 kebajikan. Berarti orang yang mau membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan akan mendapatkan 10 kebajikan tiap hurufnya. Bayangkan kalau kita tiap malam membaca Al-Qur'an berjus-jus atau satu jus atau lebih, maka pahalanya termasuk pahala yang diharapkan oleh kita untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo bacalah Al-Qur'an, hiasilah rumah panjenengan semuanya dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Kemudian amaliyah Ramadan yang berikutnya yang perlu kita perhatikan yaitu memperbanyak bersedekah. Ngadah-ngadahkan sedekah. Bahasa Jawanya itu ngadah-ngadahkan sedekah. Terutama sedekah yang sangat dikembangkan di bulan suci Ramadan ini adalah sedekah it'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang tidak punya atau memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Ini pahalanya sangat besar sekali, sedekah yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Perbanyaklah kita bersedekah di bulan suci Ramadan. Makanya kadang-kadang di masjid-masjid atau musola-musola sering diadakan penyiapan-penyiapan untuk berbuka puasa, takjilul fitri. Ini merupakan amaliyah di bulan suci Ramadan dalam bersedekah. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal?" Sedekah apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, "Sadaqatu fi Ramadan." Sedekah pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, amaliyah yang perlu kita cermati di bulan suci Ramadan ini adalah ar-rasikhuna fil ilmi, memperdalam ilmu atau memperbanyak ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan agama Islam. Karena bulan suci Ramadan juga disebut sebagai syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan. Marilah kita bersama-sama kita mendatangi majelis taklim yang ada di bulan suci Ramadan ini. Dan majelis taklim itu termasuk salah satu dari Riyadul Jannah atau Taman Surga. Taman Surga di dunia itu ada tiga. Yang pertama adalah Halaqatul Zikri. Kemudian yang kedua Majalisul Ilmi. Kemudian yang ketiga adalah Al-Masajid. Halaqatul Zikri adalah golongannya atau kumpulannya orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Majalisul Ilmi, majelis taklim atau tempat-tempat pendidikan, tempat-tempat pengajian, itu termasuk Taman Surga. Dan yang ketiga adalah Al-Masajid, masjid. Mudah-mudahan kita akan senantiasa betah kalau kita masuk dalam Riyadul Jannah. Insyaallah orang yang demen atau senang dalam Riyadul Jannah maka kelak akan mendapatkan Riyadul Jannah yang hakiki, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa mensikapinya untuk memperdalam ilmu, yaitu ar-rasikhuna fil ilmi. Para jamaah, para pemirsa PGRI Mengaji rahimakumullah. Selanjutnya, marilah kita sikapi bulan suci Ramadan ini sebagai syahrul rahmah, bulan diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan kepada orang-orang yang beriman dan melakukan ibadah puasa. Dan Allah akan melipat gandakan pahalanya menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis suci disebutkan, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Puasa adalah untukku dan akulah yang akan memberikan pahala puasa. Pahala puasa merupakan rahasia Allah yang akan memberikan pahalanya berlipat ganda. Ini merupakan suatu hak prerogatif Allah dalam memberikan pahalanya ibadah puasa. Bulan penuh kasih sayang Allah dalam memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga kalinya, marilah kita mensikapi bulan suci Ramadan ini sebagai syahrul maghfirah,
bulan yang penuh ampunan Allah. Orang yang pantas mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan adalah man shomahu wa qomahu, yaitu orang yang berpuasa pada siang harinya dan melaksanakan ibadah pada malam harinya. Termasuk tadi yang saya sampaikan, yaitu orang yang malam harinya melaksanakan qiyamul lail, menghidup-hidupkan malamnya Ramadan, insya Allah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah meruginya ketika orang bisa menangi bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bulan suci Ramadan berasal dari kata ya ramadudzunu, dibakarnya dosa. Bulan Ramadan bulan membakar dosa. Sehingga diharapkan kita semuanya yang bisa melaksanakan puasa dan amaliah di malamnya akan bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa PGRI Mengaji rahimahullah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran. Marilah kita sikapi bulan suci Ramadan sebagai Syahrul Quran, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yang kelak akan mendapatkan, memberikan syafaat kepada kita semuanya. Bulan Ramadan, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan disitulah ada penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Untuk selanjutnya, yang kelima yaitu bulan suci Ramadan kita sikapi sebagai Syahrul Inabah. Syahrul Imadah, Inabah maksudnya adalah bulan suci Ramadan adalah bulan di mana kita mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'atad da'i da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hamba bertanya tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon padaku, maka hendaknya ia memenuhi permintaanku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Ini termasuk satu tujuan daripada siapa Ramadan, yaitu la'allahum yarshudun, agar mereka orang-orang yang berpuasa selalu mendapat kebenaran. Kemudian yang keenam adalah marilah kita sikapi bulan suci Ramadan sebagai syahrul isti'anah, bulan untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yaitu kita sikapi bulan suci Ramadan ini sebagai syahrul imtihan, yaitu bulan ujian atau bulan di mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga perut dari makanan dan minuman yang syubhat atau bahkan minuman makanan yang haram. Di bulan suci Ramadan kita bisa menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang kotor seperti hibah, ngomongin orang, dan perkataan-perkataan yang membujing yang bisa menyebabkan batalnya pahala puasa. Kemudian bisa menjaga indera kita, anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mudah-mudahan dengan kita mensikapi bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, kita akan tergolong sebagai orang-orang yang bisa mendapatkan hasil dari tujuan puasa Ramadan atau muara akhir dari puasa Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum yarshudun, menjadi orang-orang yang berada, selalu berada dalam kebenaran. Jamaah semuanya dan pemirsa PGRI Mengaji rahimahullah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sebagai tazkirah saja, sebagai mengingatkan pada diri saya pribadi dan memilih
mengingatkan pada panjenengan semuanya. Dan mudah-mudahan kita songsong Ramadan ini dengan sebaik-baiknya kita melaksanakan amaliah-amaliah Ramadan dengan penuh keikhlasan. Dan mudah-mudahan dengan ibadah yang ikhlas, ibadah kita termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, berbahagia sekali hari ini kita masih bisa thalabul ilmi, mencari ilmu untuk bekal kita menghadap Allah kelak kemudian hari. Kita sudah mendengarkan bersama tausiah dari Bapak Abdul Aziz SAG tentang bagaimana kita harus beribadah di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan amal-amal ibadah kita. Saya ucapkan selamat menikmati buka puasa dengan keluarga, Bapak Ibu Guru Kabupaten Banyumas. Tetap semangat di masa pandemi COVID-19. Hidup PGRI, hidup guru, solidaritas, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.